City nih. Kita lihat jalan kaki ke Millennium Bridge kurang lebih 7 menit. Kelihatan enggak? Yo deh. 7 menit. Bentar kan, lumayan coba parkir. Kalau Sunday gratis. Udah dibilang nih kita lihatnya. Bayar di sini. Sunday, Saturday, 7 AM to 7 PM. Itu yang buat loading, tapi rata-rata sama lah kurang lebih. Monday itu Saturday. Jadi Sunday free. Yang bawa mobil silahkan datang ke City hari Minggu. Lalu lintas, kalau lampu merah, jangan nyebrang sembarangan. Dan di desa, ini di city, kota. Yaudah, kita lanjut lagi pas sampai jembatan, oke? Okay? Udah lebih banyak gunung-gunung tinggi ya, kok. Duh, masih lampu merah nih, nyebrang apa enggak? Satu yang pasti ke City itu macet, sama kayak Jakarta. Macet kemana-mana lebih dari 1 jam, sampai 2 jam. Parah. Ya, disarankan untuk naik bus aja ya, atau public transport, atau MRT, tube, underground, overground, jalan kaki, naik sepeda. Mengurangi polusi juga. Oke. Okay. Oke, udah nyampe jembatan nih, Kak. Cuma kayak jembatannya salah lagi. Kita lihat yuk. Ini namanya South Bank Black Pride Bridge. Millennium Bridge di mana? Oh, ini dia nih. Sebelah kanan. Kurang lebih 5 menit lah. Jembatan kita ke di sini ada jalan pintas bawah jembatan. Oke, lihat ya, ada yang jual kacang-kacangan. Biasanya cuma winter doang, cuma ini summer dia juga jual kacang. Wah, itu kacang manis kayaknya. Lihat gak di seberang sana, nah itu yang kayak dom itu Saint Paul Cathedral. Yang kau bilang kalau Millennium Bridge pasti ujung-ujungnya ke Saint Paul Cathedral, jadi kalau nggak ke sana berarti bukan. Nah itu dia, dari sini udah kelihatan Millennium Bridge-nya. And mamam selalu lebih bagus karena lampunya nyala kalau sore begini ya. Ada cahaya, jadi begini aja. Cuma ya, ini lumayan baru kayaknya, jadi bagus-bagus saja. Bedanya, lihat kan
kalau mungkin kesini ya boleh juga sih, bisa juga, tergantung lah, kita lihat nanti. Wah, kan waktu itu important, jadi belum tentu ya bisa kesini semuanya. Situ juga sebelum di London Tower juga ada bridge lagi warna hijau, namanya lain lagi. Jadi banyak bridge yang di mengapa crossing Sungai Thames itu banyak. Mungkin dipikir dihitung-hitung mungkin ada nggak tahu mungkin lebih dari puluhan mungkin apa 100 kali. Oke, yuk kita jalan lagi. Datang gak gede. Nah tuh di sana. Mundur dikit. Iya. Tengah dikit. Dapat. Sempok ada. Kalau pengen sih terakhir bisa masuk apa enggak karena sudah tutup. Kalau ada acara apa gitu. Yuk kita lihat kalian bisa masuk apa enggak. Sip. Sampai di sini perjumpaan kita, akhirnya Millennium Bridge, Sempo Cathedral selesai. Jadi nanti kau pikirkan lagi.